Entry point kita, sorry, entry point kita ada tiga tempat. Okay, ada tiga tempat. 61.8 tempat pertama. Tempat kedua. Tempat kedua ataupun tempat yang kedua untuk kita entry ialah 50.0. Alright, dan tempat ketiga iaitu kita pakai 38.2. Ini ialah tempat-tempat entry. Itu ialah tempat-tempat entry. Dan TP kat mana? Ni maksudnya kalau kita nak tengok yang kita dah boleh take profit. Yang kita dah boleh take profit. Okay. Berapa pip saya antara 0.1, 0.2, 0.3 ni depends on setup. Kalau setup tu memang berpip-pip, memang pip-pip-pip lah. Kalau kecil-kecil lah. Okay. Dia ada dua cara guna dan saya akan tunjukkan cara guna tu. Dia ada dua cara guna dan saya akan tunjuk cara guna tu. Okay. Take profit macam mana pula? Take profit kita yang pertama. Ni tulis. Tulis siap-siap. Waalaikumsalam. Hisham. Tulis siap-siap. Ini take profit yang pertama. Okay, TP 1. TP 2. And TP 3. TP 3 apa? Buat pasal lah TP 3 ni. Okay. Ibu ni nak tarik mana ke mana. Itulah dia. Kena fahamkan entry pendalaman ni dulu. Awak jangan risau. Saya akan ajar. Jangan risau. Dia buat muka paling bogok lah ni. Okay, cikgu saya dah faham. Kena ambil support yang paling hampir dengan trendline. Lepas dia buat breakout. Pandai. Ya, yeah, pandai. Bicara. InsyaAllah, masyaAllah. Okay. Alright. Settle dekat situ. SL kita dekat mana? Ni nak kata tahu benda ni saya kata auto SNR sebab dia dah siap semua. Dah siap semua. Saya nak kena tengok setting ni. Okay, itulah SL saya. Korang kena setting negatif. Okay, alright. Sekarang ni Fibonacci. Tapi nak entry kena tepat, takut salah entry. Okay, cuba tengok. Reason kenapa saya bagi tahu benda ni ada tempat entry dia, ada tempat TP dia, ada tempat SL dia, sebab benda ni ialah auto, dia buat sendiri. Jadi korang perhatikan betul-betul, saya akan tarik Fibonacci sekarang ni sebab kita dah tahu kan entry point kat mana. Kita akan gunakan semua pair, saya akan tunjuk kejap lagi. Kita akan gunakan kat semua pair benda lah ni. Which benda paling penting sekali ialah korang tahu trend. High, low, high tu korang guna. TF 15 minit boleh guna ke tuan? Boleh. Ini nak apply Fibonacci. Time frame mana-mana pun boleh. Janji korang tahu trend. Okay, penting ni. HHHL ni. Alright. So, sekarang bila dia dah break kat bawah. Macam ni. Dan kisah break tadi saya tak ulang dah sebab saya dah bagi tahu dah break tu macam mana. Jadi cara dia untuk korang ambil. Okay, cara untuk korang tarik, kalau untuk tarik, bila trend ke atas, tarik dari bawah ke atas. Macam mana nak set dalam T4? Okay, jadi saya tunjuk. Fibonacci ni dia kena tarik-tarik. Sebab tu korang dengar, macam mana nak tarik Fibo lah? Macam mana nak tarik Fibo? Dia tak pernah kata, macam mana orang nak ni lah, letak Fibo? Adalah kot orang tanya macam tu. Tapi standard orang akan tanya, macam mana nak tarik Fibo lah? Macam mana nak tarik Fibo? Bila kata tarik Fibo, dekat phone ke, dekat MT4 ke, dekat TradingView ke, memang dia akan tarik-tarik. Macam mana tarik dia? Okay. Letak dalam kepala . Jika trend ke atas. Okay. Jika trend sedang ke atas. Jika trend sedang ke atas. Jika trend ke atas dipecahkan maka tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Dengar, saya sebut jika trend ke atas dipecahkan
Saya sebut terang ke atas kan? Jika terang ke atas dipecahkan, maka tarik fiber dari bawah ke atas. Boleh faham? Itu cara tarik. Itu kena faham tu dulu. Jangan tanya saya nak tarik dari mana ke mana. Tarik mana ke mana? Nak tarik point mana? Point mana? Point ni ke? Point ni ke? Point ni? Dengar dulu point dia. Jika terang ke atas dipecahkan, maka tarik dari bawah ke atas. Nampak? Saya ulang atas dua kali. Okay. Jika trend dipecahkan, jika trend menaik ataupun trend ke atas dipecahkan, tarik dari bawah ke atas. Itu cara tarik dia. Okay. Itu untuk kes yang ini. Kes yang ini. Tempat dah pula yang tu. Okay. Saya nak buat ke belakang sikit. Saya nak tengok trend yang ke bawah dipecahkan. Okay. Macam ni contoh. Okay. Ni trend ke bawah. Right. Eh. Gerak pula tu. Okay. Maksudnya tuan muda, tarik dari LL ke HH sebenarnya. Ya, betul pandai. Ha, kalau saya sebut macam tu nanti semua keliru. HH, LL, LL, HH. Ha, macam tu. Jadi saya sebut perkataan mudah. Atas, bawah, bawah, atas. Semua orang tahu. Okey, sekarang saya sebut pula dalam kondisi yang berbeza, iaitu apabila trend sedang ke bawah. Saya sebut apa? Bawah ke atas saya sebut. Apabila trend sedang ke bawah dipecahkan, maka tarik fibo dari, jika trend ke bawah dipecahkan, maka tarik fibo dari, ah sudah sangkut tu saya nak tengok. Saya nak tengok. Jika trend ke bawah dipecahkan, tarik dari, dari mana ke mana? Mantap. Tak ada yang salah langsung. Tak ada yang salah. Ha, ni memang padu. Ni memang padu. Maksudnya korang jelas eh. Korang jelas eh. Mantap. Atas ke bawah. Mantap. Seorang salah. Apa pengawas, ambil nombor dia. Ha, call mak ayah ni bagi tahu. Okey, kalau trend ke bawah, jika trend ke bawah dipecahkan. Okey, jika trend ke bawah dipecahkan, maka tarik dari atas ke bawah. Okey. Ha, jadi benda ni sama je. Saya ulang je ni. Saya ulang je supaya korang faham. Okay, now kita pergi dekat sini. Okay, jadi dekat mana dipecahkan ni? Jom kita tengok balik. Trend ni ke atas. Sub, sub, soy. Eh, looking baik-baik. Looking baik-baik. Sub, sub, soy. Sub, sub, soy. Sub, 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 soy. Nampak? Jadi bila dipecahkan macam ni, barulah kita nampak pecah. Betul? Okay, now cerita dia. Nak tarik dari mana ke mana? Kita dah tahu dah, dari bawah ke atas. Betul. Tapi banyak ni point dia. Ni pun bawah, ni pun bawah, ni pun bawah, ni pun bawah, 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 semua bawah. Lepas tu point atas pula. Atas mana atas? Ini atas, ini atas, ini atas, ini atas, ini atas. Atas mana atas? Okay. Untuk kes ini, mudah je. Kita bagi semua senang faham. Okay, kita bagi semua senang faham. Cara dia, cara dia, candle apa yang break tu, candle tu punya shadow lah yang korang balun. Okay. Candle apa yang break tu, candle tu punya shadow lah yang korang balun. Okay. Tengok sini. Nampak? Ni candle apa? Tak nampak kan? Tak nampak. Tak nampak. Tak apa. Saya zoom. Saya zoom kat kawasan tu. Saya zoom kat kawasan tu. Jom kita tengok. Sup. Okay. Alah, terpadam, terpadam. Okay. Nampak ni? Candle mana yang break? Candle ni ke? Candle, candle orange ke? Candle hitam? Candle bearish ke? Candle bullish? Bullish orange. Oh, candle orange. Mantap. Candle bearish. Mantap. Ha, jangan cakap candle hitam tu yang break. Candle
Ada juga yang jawab kena hitam tu yang break. Awak, saya dah bagi tahu dah masuk break tu macam mana. Ah, saya tak nak ulang. Awak ulang balik video saya. Ha, video saya ni awak ulang-ulang-ulang, dia takkan penat. Okey je dia. Okey, jadi candle orange tu yang break. Jadi bila dia break, maka tarik dari shadow dia. Eh. Kata pula. Tarik dari shadow dia. Okey, so kita dah ada point untuk kita tarik, iaitu shadow dia. Right. So okey, saya akan padam. Pop. Okey, kita dah tahu kita dah tahu dah shadow tu yang kita akan gunakan untuk tarik Fibonacci. Kita akan bermula tarik dari situ. Okey. Kemudian nak tarik sampai mana? Atas ialah di kawasan ini. Ini ialah kawasan dimasukkan dengan atas. Bila trend ke atas dipecahkan, maka tarik dari bawah ke atas. Now atas punya cerita. Atas punya cerita ni mana atas? Dah lama pun atas. So korang takkan ambil yang ini. Oh. You guys takkan ambil yang ini, tapi you guys kena ambil yang paling atas. Okay, sebab dia dekat situlah dia bermula turun. Dekat situlah dia bermula turun. Okay, dia mula turun dari situ. Jadi ini tempat dia start junam. Okay, bila junam dia momentum sebelum buat retracement. Okay, nak tahu dia dah break tadi kat bawah tadi tu. So itu yang break. Once dia break je, tak payah susah hati nak kena tunggu confirmation ke apa ke. Confirmation dia ialah apabila candle tu mati, buka candle baru dan yang mati tu memang betul-betul break line yang korang dah marking dekat high yellow sebelah sana tu, dekat bahagian shadow, dia break je pakai body, maka itulah candle yang mematikan line high yellow korang. Kemudian dia punya shadow tu yang korang tarik, start tarik dari situ. Okay, now paling atas ni kena ambil yang paling atas shadow dia lah, which is shadow yang paling atas. Tada, itu yang paling atas. Jom kita tarik Fibonacci. Mana Fibonacci saya ni? Mana Fibonacci saya? Okey, ada kat sini. So tarik dari mana? Tu. Tu. Bukan ini eh. Bukan yang paling bawah ni. Ini. Tarik ke atas. Eh. Ke atas. Okey dah. Settle. Bila korang dah tarik, bila korang dah tarik ni, okey, ini saya tambah jap. Tambah jap. Okey. Jadi sekarang saya dah tarik eh. Saya dah tarik, tengok apa jadi. Saya kata tempat entry apa? Titik point tu 50-61. So jom kita tengok tempat dia. Kita ambil kat sini satu. Kat sini satu, kat sini satu. Okay, tu tempat entry. So tengok okay, start daripada dia jatuh, start daripada dia break, start je dia break. Cuba tengok apa lah. Janganlah kacau. Okay, start je daripada dia break. Cuba tengok dia naik. Sekejap. Okay, tengok dia naik. Lahir tebalnya. Tengok dia naik. Dia masuk entry point pertama kita. Betul. So settle entry point pertama. Tap floating sikit. Floating sikit, menggelupur. Menggelupur lah of course. Sebab biasanya setup ni kalau time frame besar, besarlah dia punya floating. Okay, macam case ni floating tu sekejap eh, saya tengok eh. Floating ni ialah 26 pip. H4. H4. Okay, kalau dalam MT4 korang boleh buka kat insert. Bahagian insert tu cari bahagian trend kot. Trend. Saya tak ingat lah. Kalau Fibonacci dalam tu indicator. Tak. Kalau korang tekan insert je, dia ada kat bahagian Fibonacci. Then pilih retracement. Itu kalau dalam MT4. Okay. So kat situ lebih kurang dalam 26 pip. Pair GBP USD H4. Okay, untuk case ni dia masuk tempat entry. Now, tengok tempat profit kita kat mana. Tempat profit kita dekat mana? 100, 133, 161. 133 ni korang kena tambah. Sebab 133 ni tak ada di dalam. Tak ada di dalam 133 ni tak ada dalam default punya Fibonacci punya setting. Tak ada. Okay. Alright. So, jap. Okay, dia naik sampai 61.8. 50% dia tak sampai. Okay, kemudian dia pergi tak? 100. Yes, dia pergi 100. Nampak situ? First, dia sentuh 61.8 and then dia pergi 100. Ngam.
And then kemudian dia datang balik dekat sini, kemungkinan kita tak entry lah. Sebab apa? Biasanya kalau dah sekali dia pergi, saya akan tunggu kat atas. Dekat atas je yang saya akan tunggu macam ni lah. Saya tunggu dekat bahagian 50 dengan 38.2. Maksudnya CT1.8 ni saya tak entry lah. Saya dah tak entry dah. Kebiasaannya macam tu. Okay. So, kalaulah you guys jenis yang tahu ketika itu memang dia bagi re-entry. Contoh pada waktu tu korang tahu ni, ni re-entry ni, confirm. Bantai, apa yang korang bantai? Sini korang entry dan profit. TP1, TP2. Sekejap, TP2 kita garis dulu. TP2 kita sampai ke tidak. Ni eh, 133 ni. Alah, ngam-ngamnya jang. Ni ngam-ngam sampai. Ngam-ngam sampai kalau ikutkan spread memang tak trigger TP korang. Auto close je, tutup macam tu je. Manual close, tutup. Okay. Dan TP3 kita kat bawah ni, lagilah tak sampai lagi. Cerita dia belum settle. So, bila orang tanya, ah tuan muda, boleh tak saya nak fokus sell je sampai TP3? Jawapan dia tak boleh. Sebab cuba awak tengok nama kat sini, cuba awak tengok dekat atas ni, nama di sebelah kanan ni, eh, saya bulatkan. Nama dia take profit. Bila nama dia take profit bermaksud dia kata, ambil profit. Ah itu yang dia suruh. Ambil profit. Jadi jangan salahkan saya kalau TP1 dia dah ambil, tiba-tiba korang hold lagi, maksud dia naik korang re-entry, dia naik lagi korang re-entry. Padahal dia dah sampai TP1, jangan salahkan saya. Sebab apa? Kebiasaannya kalau kita guna FIBO, kita dah tak pandang dah ilmu yang saya bagi, yang saya kata SOP tu. Okay, kalau saya gunakan Fibonacci ni nak bagi confirm je, confident.